So hari ni kita servis kita punya starter dan kita ring buat wiring balik untuk daripada kunci kepada starter. So masalah dah selesai. Kena-kena, lepas tu boleh hidup balik. Ya, ni key dah PKP ni, dia sangkut terus lah. Tolong lah jap. Cepat lah nak pergi. Nanti mesti abang pergi je. Ada lain-lain hal. Okay. Okay, ni buang karbon lah kan? Buang kotor-kotoran yang melekat dalam tu. Bersihkan. Buang-buang minyak-minyak, mana-mana keladak-keladak. Kasih dia bersih, suci, murni. Boleh dah lah. Habis asyik awak je mandi. Dia pun kena mandi juga. Kita lagi mandi juga. Ini kalau orang tak tahu, kita baru lah. Kita baru lah. Ini kena cerita dalam sajet motor. Wah ya. Aku selalu cerita kalau DC lah, yang ini starter, kemudian vacuum. Patut kalau budak vacuum, boleh buat ni bagus kan. Vacuum, mesin drill, kau boleh cerita pasal ni. Ini yang sama. Cuma yang ini dia ada apa namanya long yang dia tendang tu? Dia tendang untuk masuk dekat gear. Kan ada gear, kepala gear tu. Kat situ dia akan masuk 12 volt, dia akan tendang gear tu, dia akan pusingkan kau punya flywheel lah. Dia akan tolak, dia akan tendang. Bila tendang dia akan starter. Bila tu pusing, tendang, motor tu pusing, baru pergi dekat bahagian engine. Barulah sistem api semua nyala. Start. Starter motor lah. Jam, sorry, okay. Vertical, dia pakai yang buat. Jadi boleh kita lah. Dua kali ganda lah, tiga kali ganda lagi. Macam kau pakai water dia tambah pressure, Dia konsep sama macam sandasting pakai pasir. Motor kan, memang kau kena ajar dulu. Motor ATJ. Kau motor DC motor kan, kau tak boleh nak cerita lain tau. Aku paling, benda paling mudah kau nak cerita adalah kau punya ni. Starter. Kau punya starter, lepas tu kau punya tu alternator. Itu kau boleh cerita, yang orang kata budak senang nak nampak. Kau dah cerita pasal mesin budak tak nampak? Ya, paling senang budak tahu. Bisa pun budak umpan. Kamu dah picit. Bila tu? Kau Google.
kadang empat apa empat kredit je problem. Kena tolak. Kadang macam-macam biasalah yang dia buat sini nanti. Capalah. Hour later. So hari ni kita servis kita punya starter dan kita buat wiring balik untuk daripada kunci kepada starter. So masalah dah selesai. InsyaAllah kereta ni tak ada masalah lagi untuk start lah. Sebab sebelum ni memang nak start memang susah. Boleh tengok dekat kereta tu sekarang dah on. Kita akan try dan juga kita test. So sebelum ni bila kita start tak ada bunyi langsung. So sekarang ni dalam ngam sekali crank kan. Masalahnya kat bawah ni winding dan juga kita dah servis. Dah servis starter, jadi ni kita dah buat balik. So dah okey. Okey, cun.